Pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah tinggal menghitung hari. Aurel Hermansyah dan Halilintar bahkan sedang sibuk menyiapkan lamaran. Keduanya telah menyebar undangan untuk acara lamaran. Dalam Instagram story pribadinya, Atta mengungkap ke publik seperti apa undangan lamarnya dengan Aurel. Tampak dalam surat undangan tersebut nama kedua calon pengantin. Namun, terungkap seperti apa posisi Krisdayanti dan Ashanti dalam undangan tersebut. Ashanti diketahui merupakan ibu sambung dari Aurel. Sedangkan, Krisdayanti adalah ibu kandung dari Aurel yang sudah bercerai dari Anang sejak lama. Ternyata tertulis Ashanti berada di samping nama Anang Hermansyah. Sedangkan Krisdayanti tampak berada di bawah Ashanti dengan keterangan tambahan. Lamaran, Aureli Hermansyah putri tercinta dari Bapak Anang Hermansyah dan Ibu Ashanti. Anak dari Ibu Krisdayanti, Muhammad Atamini Halilintar putra dari BPK. Halilintar Anofial Asmit dan Ibu Lenggogeni Faruk demikian yang tertulis dalam surat undangan lamaran. Hingga kini, Atta dan Aurel masih sibuk menyiapkan hari bahagia keduanya. Mereka juga tampak melakukan fitting baju pengantin dan survei tempat pernikahan, keduanya diketahui mengusung konsep adat Jawa dan Minang. Sedangkan persiapan pernikahan ini, Krisdayanti mengaku menghormati setiap keputusan anaknya dan Anang Hermansyah, sang mantan suami. Kita hormati keputusan keluarga Mas Anang. Itu semua dikembalikan aja ke Mas Anang. Mas Anang kan yang lebih banyak tahu untuk urusan ini sama anak-anak nanti, ujarnya saat ditanya wartawan.